Tak hanya petani dan pedagang timun suri, perajin beduk juga kebanjiran rejeki di bulan Ramadan ini. Bagaimana tidak? Pemesan beduk meningkat lebih dari 50% dari bulan-bulan biasanya. Inilah suasana pembuatan beduk di Desa Keniten, Kabupaten Banyumas. Pada bulan Ramadan ini, pesanan beduk dari desa tersebut jauh meningkat dibanding pada bulan-bulan biasa. Para perajin menggunakan potongan-potongan kayu yang ditata melingkar atau kayu gelondongan, serta kulit sapi, lembu, atau kambing untuk penampangnya. Para perajin memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 hari untuk menyelesaikan satu buah beduk. Pada bulan Ramadan ini, selain dari sejumlah takmir masjid, pesanan juga datang dari panitia-panitia lomba beduk di beberapa wilayah. Pada saat Ramadan ini, omset yang diraup perajin beduk meningkat berkali lipat bahkan hingga puluhan juta rupiah. Peningkatannya 50% lebih. Hmm. Kalau bulan-bulan biasa, biasanya bikin berapa, Pak? Kalau Ramadan ini? Kalau bulan-bulan biasa, paling 1 bulan, paling 2. Sekarang target kami satu hari tiga lah. Alhamdulillah dari mereka yang sudah mengecek dari berbagai tempat, kami kualitasnya termasuk kualitas yang lebih tahan lama, lebih bunyinya juga lebih nyaring. Pesanan beduk biasanya datang dari berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, bahkan Jakarta. Harga beduk pun bervariasi tergantung besar kecil diameter beduk, mulai dari 2,5 juta hingga 10 juta rupiah. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk Net.